Sikap tegas Umar terhadap wabah penyakit. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Faruq memimpin perjalanan bersama para sahabat ke daerah Syam dari kota Madinah. Di tengah perjalanan, ketika rombongan baru sampai di daerah Syark, mereka mendengar kabar tentang mewabahnya penyakit kolera di tempat tujuan perjalanan itu. Mendengar kabar menyedihkan tersebut, Khalifah Umar dengan sangat bijaksana tidak bersikuku untuk melanjutkan perjalanan, begitu juga tidak serta-merta membatalkan perjalanan. Sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah, beliau Umar bin Khattab mencari solusi dengan sangat demokratis. Beliau sempat berkonsultasi dengan para sahabat apakah sebaiknya perjalanan diteruskan atau kembali saja ke kota Madinah. Mulanya Khalifah Umar berkonsultasi dengan sahabat dari kaum muhajirin yang akhirnya mendapatkan dua jawaban yang berbeda dari kaum tersebut. Sebagian menyarankan agar Khalifah Umar melanjutkan perjalanan karena pentingnya agenda yang dituju. Sebagian lagi menyarankan untuk membatalkan perjalanan mengingat risiko yang dihadapi begitu besar. Setelah itu, Khalifah Umar kembali berkonsultasi dengan kaum Ansor dan mendapatkan jawaban yang sama. Hingga akhirnya solusi datang dari sesepuh kaum Quraisy yang dahulu pernah ikut serta hijrah saat peristiwa Fathul Mekah. Intinya rombongan disarankan untuk berbalik arah dan tidak mendatangi Syam karena penyakit kolera sangat berisiko. Umar Al-Faruq yang yakin dengan keputusannya itu kemudian mengumumkan kepada rombongannya bahwa sebaiknya perjalanan ke Syam tidak usah dilanjutkan. Mengetahui keputusan itu, seorang panglima muslim Abu Ubaidah bin Jarrah menentang apa yang diputuskan Khalifah Umar. Ia menganggap Khalifah Umar terlalu takut dan memilih lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Umar, apakah engkau melarikan diri dari ketentuan Allah? Dengan bijaksana, Khalifah Umar mengandaikan keputusan yang diambilnya itu dengan mengembala unta di dua tempat yang berbeda. Umar Al-Faruq berkata, apabila engkau mengembala unta-untamu di tempat yang hijau dan subur, bukankah itu karena ketentuan Allah? Demikian pula jika engkau mengembalakannya di tempat yang kering kerontang. Jawaban tegas dari Khalifah Umar tersebut akhirnya diterima dengan baik oleh Abu Ubaidah dan sepakat dengan keputusan itu. Terlebih lagi Khalifah Umar semakin yakin bahwa apa yang diambilnya adalah tepat karena Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mendatangi daerah yang tengah dilanda penyakit. Apabila kalian mendengar wabah tengah mendera suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika menyerang wilayah kalian, maka janganlah engkau melarikan diri.